Persebaya telah mengumumkan akan melakukan laga pramusim pada 28 Mei 2023. Namun, pihak Persebaya masih belum mendapat kepastian tentang penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai venue pertandingan. Melalui kabar yang beredar, Wali Kota Eri Cahyadi merespon tentang kabar yang beredar mengenai penggunaan Gelora Bung Tomo. Wali Kota Surabaya itu merencanakan pertemuan antara manajemen Persebaya dengan Wali Kota Surabaya yang dilaksanakan 9 Mei 2023, bertempat di Gedung Balai Kota. Pertemuan ini dihadiri Presiden Klub Azrul Ananda dan jajaran manajemen Persebaya serta perwakilan supporter. Pertemuan membahas penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo untuk laga pramusim yang akan diselenggarakan oleh Persebaya. Wali Kota Eri Cahyadi merespon tentang keinginan pada laga pramusim untuk digelar di Gelora Bung Tomo. Perwakilan Persebaya. Hasilnya dari pertemuan ini seperti apa? Lanjutnya seperti apa? Alhamdulillah tadi Persebaya menyampaikan untuk persiapan ulang tahun Surabaya 28 Mei, sama setelah itu ulang tahun Persebaya di bulan Juni. Jadi saya sampaikan, stadion ini menjadi kewenangannya Menteri PUPR. Kalau di Solo sudah selesai terkait dengan obras rumputnya. Saya tanya, yang Surabaya kapan? Kalau Surabaya itu masih belum, maka bisa digunakan. Karena itu insya Allah, Kamis nanti sama saya dengan Mas Asrul ke Menteri PUPR, sekaligus mengirim surat dan minta izin. Sehingga tanggal 28 Mei bisa digunakan, bulan Juni bisa digunakan. Tapi bagaimanapun, Persebaya ini adalah ikonnya kota Surabaya. Berarti lah Persebaya ikut juara, targetnya teman-teman bonek itu Persebaya juara. Nama baiknya Surabaya juga terangkat. Sehingga kan trofi ini ya Surabaya, ya wali kota Surabaya, karena sepertinya lah kita akan support penuh 20 Juni. Jadi semua lapangan sampai tanggal 20 Juni. Yang jadi masalah itu kan ikutnya loh, jahite antar rumput itu loh. Kenapa kok tertunda Pak? Cepat di Surabaya, ternyata di Surabaya itu banyak batu, jadi kita masih ngambil. Dia lari ke Solo dulu. Solo selesai, tak pikir balik ke Surabaya. Ternyata ke GBK dulu, dari GBK ke Palembang dulu. Ya, ya wes, tak kawin saya pertandingan nih, tak kasih lapangannya kan minta izin. Saya tadi minta izin sendiri, saya berangkat sendiri dulu sama Pak Nasrul dari GBK. Halo bonek dan bonita, you can follow kabar bonek Persebaya. Salam satu nyali, Wani.